lain, khususnya para mahasiswa, fakultas hukum di sini maupun mahasiswa undangan dari universitas. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk berita Pakku, kami coba perkenalkan pertama narasumber yang ada di sebelah kanan saya, Bapak Nyoman Kuala. Beliau ini adalah saat ini sebagai auditor utama investigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah penerbit Salemba kali ini diundang event seminar nasional di Universitas UKI. Nah, kebetulan pengisinya Pak Tio lagi, dosen sekaligus penulis di penerbit Salemba. Seperti apa acaranya, rekan-rekan sekalian kalau penasaran pantengin terus ya channel Penerbit Salemba. Oke. Kita minta telepon ibu deh. Jadi investigasi sifatnya mencari sebuah laporan. Ya,
Kapolri yang pasti yakin tujuannya mencari bukti, tapi tekniknya adalah teknik Polri. Ya, Pak, silakan perkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan diri saya, nama Marsani dari penerbit cabang Jakarta Salemba 4. Di sini saya megang wilayah untuk pemasaran kampus-kampus di wilayah Jakarta Timur. Seperti Universitas Jayabaya, Universitas Negeri Jakarta, di Institut Kalbis, Universitas Kristen Indonesia, Universitas Borobudur, Universitas Empu Tandular, dan lain-lain yang ada di wilayah Jakarta Timur. Apabila bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen, mahasiswa-mahasiswi yang ingin membutuhkan buku-buku penerbit Salemba dapat menghubungi saya di nomor handphone 0813-1543-2007. Demikian informasi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Dan ngomong Pak Cocang, ini acara-acara apa ya? Dan di mana diadainnya sekarang ini? Di sini kami sedang mengikuti acara seminar nasional tentang menghitung kerugian negara yang di sini akan disampaikan oleh Pak Theodorus Tuanakota selaku penulis dari buku menghitung kerugian negara atas kerugian negara. Lokasinya di mana, Pak? Di sini tempatnya ada di Universitas Kristen Indonesia di Fakultas Kedokteran di aula di lobinya, Pak. Oke, baik. Berarti kedepannya akan ada lagi event-event yang lain, Pak ya? Ya, rencananya akan diadakan juga event-event yang lainnya di kampus-kampus wilayah Jakarta Timur dan Jakarta pada umumnya. Baik, begitu. Terima kasih Pak Cecang buat waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga, Pak. Alhamdulillah, akhirnya acaranya kelar, juga berjalan dengan lancar. Seminar nasionalnya seru gitu. Untuk rekan-rekan yang sudah subscribe di channelnya Penerbit Salemba, tunggu event-event selanjutnya ya, yang akan kami suguhkan pastinya. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.